Okay, kami orang nak pergi ke Desaru, guys. Jadi sekarang kita on the way ke Desaru, guys. Hello. Pada kali ini actually planning kita ingin berjalan-jalan di persekitaran pantai di Desaru, tapi memandangkan negeri Johor baru saja beralih dari fasa 1 ke fasa 2 pada hari semalam 24 September 2021, jadi kebanyakan pantai-pantai masih ditutup kepada pengunjung-pengunjung ya. Jadi agak malang sikitlah hari ini, tapi tak apa. Kita ada plan lain di mana kita pergi ke another destination, iaitu Pantai Batu Layar ya, terletak 17 km daripada Desaru. Jadi ini dia. Jadi kali ini kita keluar sekejap melihat sebab lama dah terperuk dekat rumah. Okey, beginilah dia. Cantik kan pantai ni? Ha, saksikan ya. Saya akan membawa anda melihat dan menyaksikan sendiri keadaan ataupun view pemandangan di sekitar Pantai Batu Layar, daerah Kota Tinggi ya, negeri Johor. Jadi yo. Tidak dinafikan pantai ini sangatlah cantik view-nya dengan struktur batu dengan pasirnya yang putih. Wow. Tetapi kena tahan ya sebab cuaca panas sangat. Aduh. Kalaulah saya tahu tadi kat sini boleh mandi, dah saya bawa seluar dan pakaian untuk mandi. Baru lagi puas. Ha, tapi tak apa, next time boleh pergi lagi. Sebab hari ni kita just survey je ya, laluan-laluan ke sini. Tak pernah sampai pun, ini first time sampai sini. Jadi tak rugi pula. Oh, sangat indah dan cantik pantai ni ya. Sebenarnya saya sangat tertarik ya dengan struktur batuan yang berada di sudut sana, sudut dia. Ui, cantiknya view kat sini. Apa kata kita pergi ke sana, jom. Sambil kita merakamkan video, kita bergambar-gambar ya kat sana. Ui, cantik betul ni. Thank you.
Okay guys, setakat ini saja video pada kali ini. Dan terima kasih diucapkan kerana anda telah datang melawat ataupun menonton video ini sehingga selesai. Terima kasih diucapkan jadi kepada mereka yang berkeinginan untuk berkunjung ke Pantai Batu Layar, Kota Tinggi Negeri Johor ini. Silakan guys, sebab memang tidak rugi, sebab pemandangannya sangat menarik dan sangat cantik. Ya, memandangkan keadaan sekarang dalam tempoh PKP Fasa 2 untuk Negeri Johor, jadi tidak sesuai untuk kita berada terlalu lama di tempat terbuka begini. Jadi sekian dulu, kami pun akan kembali ke JB. Jadi diharapkan anda sihat-sihat selalu ya, jaga diri, jaga SOP. Jadi selamat berhujung minggu guys, berjumpa lagi di lain video ya. Jadi sekian dulu, selamat berhujung minggu, bye.